Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan dari stasiun Cicalengka. Nah, di stasiun Cicalengka ini ada sebuah momen, yaitu di tengah saya ini, di jalur tengah saya ini ada kereta api KLB kirim rangkaian ya. KLB kirim rangkaian kereta api Turangga yang kemarin mengalami kecelakaan dengan kereta api lokal Bandung Raya. Ini dia kereta api Turangga, ditarik dengan lokomotif CC 2019207. Yang gokilnya itu ditantang itu ada gerbong panoramik. Nah, nampaknya ini di jalur 1 sepertinya ini masuk, entah ini kereta api Cikuray atau ke kereta api apa ini. Sepertinya ini kayak kereta api Cikura ya, ini full ekonomi. Nah, ini sepertinya bakal BLB di stasiun Cicalengka. Nampak sepertinya ini kereta api Cikuray persiapan diberangkatkan kembali dari stasiun Cicalengka. Ini wesel sudah terbentuk belok ya, yang artinya ini kereta api Cikuray persiapan berangkat dari stasiun Cicalengka. Entahlah ini ataukah ini kereta api Cicalengka ini kereta api yang pertama berangkat dari stasiun Cicalengka, ini kereta api Cikuray ya. Sepertinya ini kereta api perdana nih yang bisa lolos dari jalur antara Cicalengka Haur Pugur. Kereta api Cikuray berangkat dari stasiun Cicalengka menggunakan sinyal darurat seperti ini. Sinyalnya tidak mengangkat ya.
Ini dia kereta api Cikuray berangkat dari stasiun Cicalengka menuju stasiun akhir Pasar Senen. Nah, nampak jelas ini di jalur 1 ini ya. Kalau nggak salah ini jalur 1 atau jalur 3, nggak tahu saya ini. Ini terlihat lokomotif LH. Infonya itu lokomotif CC2019217 atau CC2019107 Cipinang. Dan di belakangnya itu ada sebuah terpal, di mana terpal itu berisi lokomotif CC2061397 ya, yang kemarin mengalami insiden tabrakan dengan lokomotif CC2017717. Tuh kelihatan banget tuh warna biru di belakangnya. Oke, kita bakal lihat secara dekat nanti, semoganya kelihatan ya. Kita bakal ngarah ke stasiun Cicalengka. Nah, ini kita sudah ada di depan stasiun Cicalengka. Ini masih proses tahap pembangunan ya. Ini becek sekali, sampai banjir. Keren banget sih ini tapinya. Stasiunnya juga sepertinya ini masih ditutup. Jadi masih belum bisa melayani kereta api lokal. Nah, di ujung sana itu ada kereta panoramik yang kata saya tadi, di tengah-tengah panoramiknya. Dan ini ada lokomotif CC2019217. Ini wajah depan stasiun Cicalengka. Ini stasiun Cicalengkanya masih ditutup, masih belum bisa melayani tiket KA lokal Bandung Raya. Nah, ini dia eksekutif 2 yang tidak dibawa dengan rangkaian KA Turangga ya. Jadi ini satu kereta eksekutif yang ditinggalkan di jalur 1 stasiun Cicalengka. Dan di ujung sana itu terlihat lokomotif yang diterpal. Itu sepertinya diberi semboyan 21 arah belakang. Ya, kemungkinan nih lokomotifnya bakal langsung dibawa ke Balai Yasa ini sepertinya sih. Ini terlihat semboyan 21 di ujung. Nah, kita perjelas nih, kita zoom ke ujung. Di ujung sana ada semboyan 21 tuh. Nah, itu dia semboyan 21-nya sedang dipalu. Ya, kemungkinan ini lokonya tuh bakal langsung dikirim ke Balai Yasa ini sepertinya. Gokil. Dan ini rangkaian eksekutif yang kemarin mengalami tabrakannya, rusak parah. Sampai gepeng ini. Wah, ternyata ini nemu spot baru yang direkomendasikan sama si Agam nih. Gokil. Ini keren banget ini letter S tibernya. Dan ini juga eksekutif satu yang kemarin terakhir dievakuasi ya. Nah, ini dia bangkai dari lokomotif yang mengalami peristiwa tabrakan kemarin.
Nah, ini masuk kereta api Lodaya ini, kereta api selanjutnya yang masuk stasiun Cicalengka. Ini berhenti di jalur 3, ini sepertinya bakal pemeriksaan terlebih dahulu. Wah, nampak itu kereta api Lodayanya nggak sampai ke ujung sini nih. Nampak ini kalau dari persiapan diberangkatkan kembali dari stasiun Cicalengka, sinyalnya sudah ngangkat, yang artinya sinyal aspek sinyal hijau.